Berikut nama peserta mahasiswa kelas 9 MTs Tarbiyatul Mubtadi'in tahun ajaran 2022-2023. Kaisar Muesa Putra dari Bapak Ilham Wahyudi dan almarhumah Ibu Rika Wirawa dengan tata nilai akhir 81.00 predikat jaya. Haikal Raditya Putra Hadi Putra dari Bapak Abdul Suhab dan Ibu Hani Mariani dengan tata nilai akhir 83.03 predikat Jayid Zikr. Muhammad Ali Putra dari Bapak Ismail dan Ibu Hikmawati dengan tata nilai akhir 80.79 predikat Jayid. Untuk Muhammad Ali sudah melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Bogor. Muhammad Ali Reba Putra dari Bapak Nurul Mahfud dan Ibu Nurul Astuti dengan tata nilai akhir 81.75 predikat Jaya. Mutia Fida Fadila Putri dari Bapak Tohirin dan Ibu Nurjanda dengan tata nilai akhir 83.11 predikat Jayid Jidah. Nur Aini Ramadhani Putri dari Bapak Doni dan Ibu Suryatiani dengan tata nilai akhir 81.35 predikat Jayid. Rehan Akila Sinulingga Putra dari Bapak Edi Kalibugata dan Ibu Sulistiyawati dengan tata nilai akhir 80.99 predikat Jayid. Untuk Rehan Akila sudah melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren As-Salafiyah. Rizky Firmansa Putra dari Bapak Yutami Catur Wibowo dengan dan Ibu Sari Saparini dengan tata nilai akhir 85.11 predikat Jayid juga. Rian Prakoso Putra dari Bapak Yutoni Caturwibowo dan Ibu Saparini dengan tata nilai akhir 87.44 predikat Jayid juga. Dan yang terakhir Saudi Fadila Wikramawardana Bapak Putra dari Bapak Muhammad Infari dan Ibu Rohmah dengan tata nilai akhir 82.09 predikat Jaya. Terima kasih kepada wisudawan dan wisudawati untuk selanjutnya prosesi berfoto bersama dengan kepala sekolah MTs Tarbiyatul Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.